Oke, halo teman-teman semuanya. Baik, di sini ada sebuah soal seperti ini. Diketahui ada matriks A dan matriks B seperti ini. Ya, ditanyakannya adalah tentukan matriks Y jika di sini Y kali A sama dengan B. Baik, langsung saja kita bahas ya. Nah, di sini perlu diperhatikan ketika Y, matriks Y dikalikan matriks A sama dengan B, untuk mencari matriks Y sama dengan B dikalikan dengan inverse matriks A. Ya, jangan sampai kebalik ya. Jadi, jangan sampai seperti ini. Y sama dengan inverse matriks A dikalikan B. Nah, ini tidak sama dengan kayak gini. Jadi, inverse matriks A kalikan B tidak sama dengan inverse B dikalikan matriks A. Inverse dari matriks A, seperti ini ya. Ini adalah salah satu sifat dari perkalian matriks. A kali B tidak sama dengan B kali A. Baik, selanjutnya kita inputkan matriks B-nya. Di sini adalah 3, 2, 5, 2 dikalikan dengan matriks A. Inverse matriks A. Jadi matriks A-nya kita inversekan, berarti 5 dikurangi dikalikan 2, 10 ya. 10 dikurangi 3 kali 3, 9. 10 dikurangi 9, 1. 1 per 1, 1. Maka langsung saja saya tuliskan jadi seperti ini. Duanya kita pindah di sini, minus 3, di sini juga minus 3, di sini 5, seperti ini. Maka sama dengan, ya, kita kalikan 3 kali 2, 6, ya, dikurangi dengan 3 kali, 5 kali min 3, berarti ditambah dalam kurung min 15, ya, langsung saja berarti 6 min 15. 3 kali 3, 3 kali min 3 min 9 ditambahkan dengan 5 kali 5, 25. 2 kali 2, 4 ditambahkan minus 6 ya, berarti 4 minus 6 seperti ini langsung. Di sini berarti minus 6 ditambahkan dengan 10. Oke, maka selanjutnya menjadi 6 dikurangi 15, berarti minus 9. Kemudian di sini minus 9 ditambah 25 berarti 16 ya. Kemudian di sini 9 dikurangi di. Baik, selanjutnya berarti di sini 4 dikurangi 6 ya. 4 dikurangi 6 minus 2. Kemudian minus 6 tambah 10 berarti 4. Baik, di sini maka hasil dari matriks Y adalah seperti ini.